Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita. Channel GSL guys, sekarang gue akan react lagi ke AKMU guys. Ini mulai menarik nih guys, karena ternyata AKMU gue kepo-kepoin juga, teman-teman juga bantu waktu itu. Itu Akdong Musician ya. Tadi gue ada buka ini guys, sebentar guys. Akdong Musician guys. Ah, ini mereka juga ternyata self produce ya guys. Ini hebat banget sih guys. Maksudnya dari suara mereka udah begini, terus naluri mereka sebagai musisi juga jalan masuk ke instrumen guys. Jadi gue jujur aja nih, gue sangat tertarik, apalagi kemarin yang waktu di Ayu Palette itu gila sih suara mereka guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, gue udah buka belum ternyata. Aduh, gue selalu lupa. Sorry guys, ini gue buka dulu. Nah, ini yang judulnya TikTok. Ini AKMU TikTok with Binzino. Nah, gue nggak tahu ini Binzino berperan sebagai apa guys ya. Tapi kalau di link ini gue udah, by the way, gue udah subscribe nih AKMU. Ini lebih ke lirik. Iya, nggak ada penjelasan ya. Mereka dia juga under ini ya, YG guys ya, yang barengan sama berarti sama Blackpink guys. Oke guys, kita sebelum mulai kita langsung react aja guys. AKMU TikTok. Ceplok. Oh, nih guys, yang gue suka guys, AKMU nih guys. Ini mereka tuh pemilihan soundnya juga enak juga guys. Ini keyboardnya juga kayaknya pakai North Stage guys ya, sama clap ya. Gitarnya seksi. Jujur guys, gue suka banget yang namanya musik-musiknya dari Justin Timberlake guys. Ini ada vibe ke arah sana guys. Gitarnya asik sih. Ping. Please stop. Oh nice. Ini yang adanya dulu ya. Tuh, ini vokalnya guys. Kenapa gue bilang bagus guys? Ini groovy banget. Dia bisa tahu penempatan suaranya itu untuk di groove yang seperti ini guys. Gila ya suaranya. Ini kayak musik-musik jazz guys ya, kayak Sade, kalian tahu kan sih Sade, musisi itu. Asik. Ya, ngehang lagi. Oke, ini musiknya analog semua guys ya, analog. Drumnya asli. Bass, keyboard, gitar. Chordnya, oh nice. Lihat guys, emosinya di sini dibikin kayak sedikit whisper gitu ya. Gue balik lagi guys, jangan bully gue karena gue bukan vokalis guys. Tapi gue udah mendengarnya seperti itu guys. Nih, oh nice ya, na. Chordnya, oke. Oh nice. Gila, balance-nya bagus guys, mixing-nya juga keren guys. Porsi panning-nya juga sabi banget di sini pas masuk si parco-nya. Nih di sini. Oh, nice groove guys. Sintero pere. Oh, gitarnya manis ya. Gila nih adik kakak, gila ngeri guys ya. Maksudnya hebat banget sih mereka. Vibe-nya jadi enak banget loh, yang pas cowok juga nyanyi nih guys. Gila, vibe-nya enak banget. Ini mic-nya gue suka guys, ini sangat dekat. Jadi kedengaran suara-suara gitu ya guys. Keren parah sih. Wow. Ini gila sih guys, gue rada sedih sini. Nih maksudnya viewernya 400. Ini padahal musiknya jalan banget loh guys. Asli. Nice. Kayak ada seksi-seksinya gitu guys ya. Ini sama vokal komposnya nih guys, yang pas dia masuk ke di belakangnya si kakaknya tuh ngasih da. Nih. Oh enggak deh, mereka berdua ya. Isi backing. Duh, musisinya juga keren-keren sih.
bassnya soundnya guys. Oh nice. Oh chord itu guys. Gila guys, ini bahasa musiknya jalan banget guys. Gue suka banget gila di sini. Lihat nih guys. Maksudnya dia gitarnya juga ngisi sebagai ambience ya. Ini ngeritem banget tuh bass sama drum guys. Nih. Tuh udah tik-tik-tik gitarnya ngisi. Ngeri amat. Asik. Keren loh ini. Bassnya soundnya guys. Kekompres gitu ya. Bap. Oh nice, enak banget. Ada rap ya? Ini dia nge-rap guys. Apa sih Benzino ini guys? Gue gak paham juga guys ya. Mungkin bisa infoin juga guys. Oh keyboardnya. Bass hilang guys ya di sini. Beat sama keyboard sama gitar dong sebelah kanan. Bassnya. Damn, ini gila, ini parah sih. Balik lagi ke vibe begini ya guys. Keren sih. Parah ini keren guys. Oke, pengulangan lagi. Kita lihat ada surprise apa nih guys di belakangnya guys. Lebih main nuansa nih lagunya guys ya. Tapi voicing chord keyboard nih ngeri-ngeri guys. Suka banget gue. Oh lagi ngobrol nih guys keyboardnya sih. Ini gak mungkin gue lihat juga guys. Cepat banget guys ya. Dan kecil. Guys, ini AKMU guys, kalian tar rolling lagi guys. Ini serius deh, gue suka banget guys. Ini mereka musician banget guys. Notasi vokalnya, instrumen dibaliknya, pemilihan soundnya, tone-nya, itu pembagian panning, cara mixingnya juga gokil. Ini ngeri guys, ini AKMU ini guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Gue tunggu lagi link-link yang banyak di bawah guys ya. Untuk AKMU ini guys. Thank you for watching. Bye-bye.